Rabni banadi jadi Kak, permisi Kak, numpang lewat Kak ya. Mau lewat aja enggak? Lewat di sini Kak, bukan ke sana. Aku ke sini kok ya. 1 2 3 asik. Aduh, dikira aku orang gila. Aku waras kali. Kenapa Kak? Kak, permisi Kak. Kak, menumpang lewat. Misi ya. Kak. Kak. Dulu aku juara 1, Kak. Ngedance. Pernah lihat aku di TV enggak? Boleh aku praktikin di sini? Boleh enggak aku praktikin di sini, Kak? Kenapa? Lebih baik jangan. Soalnya Kak, kalau kakak lihat aku ngedance itu pasti kakak itu suka. Sedikit aja kak izin, gak apa-apa kan? Hah? Gak apa-apa? Jangan pernah kau sakiti aku lagi. Asik banget. Aduh, kak, mau ini gak kak? Emas batangan dari Arab Saudi. Harganya 2 miliar kak. Mereknya JBL. Tahu enggak kepanjangan JBL itu apa, Kak? Janda beranak 5, Kak. Aduh. Kakak izin, Kak ya. Soalnya aku itu punya indera ke-17, Kak. Jadi aku itu lihat barang-barang gaib di sini begitu, Kak. Boleh enggak aku usir dulu jin gaibnya, Kak? Boleh ya. Soalnya jin jahat, setan belek yang suka ganggu cewek dan juga merasuki tubuh cewek. Hei, jangan ketawa dulu, Kak. Aku serius ngomong nih kak. Diam ya, fokus. Matiin HP-nya dulu. Nah, soalnya aku mau bacain mantra dulu. Ninang. Sang rendang, hap-hap. Potong-potong rengge-rengge, hap-hap. Dangka. Udah pergi jin kak. Jangan ketawa-ketawa kak, ada jin jahat di situ. Ya. Aduh. Siapa ngelepon? Ada yang telepon aku, kayaknya ini janda-janda itu yang telepon aku. Soalnya kak, aku pakar janda begitu kak. Oh, nggak ada orang telepon. Gimana HP bunyi itu ya? Aku duduk di sini nggak apa-apa kak ya? Di sini. Mana? Kok hilang? Air minumnya mana air tadi? Oh itu, kira ini hilang tadi. Ternyata itu air minumnya kak. Nggak apa-apa aku duduk di sini kak ya. Soalnya di depan rame, di belakang rame itu. Tapi kayaknya itu para-para ini jomblo-jomblo semua. Bentar dulu, ada ini, ada orang telepon. Halo? Iya sayang. Nah, ini lagi sama bendahara ya. Iya. Nah, soalnya aku mau ngomongin proyek yang itu loh. Proyek yang ini, yang di Jakarta. Itu loh proyek Pempes itu, Mami Poko itu. Iya. Iya, iya ini sama bendahara, sama sekretaris, biasa. Iya lagi ngibah ini. Iya kan, iya ya dah ya. Salam. Maaf kak ya, sekolahnya ini pacar aku nelpon ya. Tapi sayangnya pacar aku itu bentar lagi mau mati kak. Aku doain cepat mati gitu kan, biar aku cari yang baru gitu kan. Iya kan, aduh. Oh bisa nyala ternyata ini kak. Hey, broom.
Bluetooth semaut, Kak. Artinya itu, Kak, Bluetooth semaut itu ini artinya. Ini bahasa Thailand, Kak. Setiap orang-orang yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian itu. Assalamualaikum. Enggak apa-apa, aku ini, Kak. Apa nyalain musik enggak apa-apa ya, izin ya. Hah? Izin. Enggak apa-apa ya? Kakak sendiri kan di sini. Jomblo. Enggak ya tahu sih kalau jomblo kan. Jadi pengen jomblo. Hati-hati Kak, banyak jin di sini Kak ya. Ya. Ada jin, banyak jin di sini. Hati-hati gitu ya. Tadul Kak. Kak, tadul ya. Hati-hati. Nih, hati-hati makanya ya. Banyak jin di sini Kak. Enggak, pegel gitu Kak. Eh, itu lihat aku terus dari tadi. Dia suka sama aku itu ya. Itu cewek itu janda kayaknya itu. Halo. Assalamualaikum. Cuek banget jadi cewek. Tawa ketawa cie. Enggak apa-apa aku ngedengerin di sini ya. Enggak apa-apa ya. Asik Kak. Asik. Ojo anjing Kak, ojo anjing. Kak. Itu ketawa-ketawa bapak-bapak di dalam itu. Kayaknya dia ngepengen bapak-bapak di belakang ini. Ada. Aku di belakang aja enggak apa-apa, dulu di belakang ya. Aku di belakang aja ya. Jangan takut, aku enggak bakalan hilang kok dari kehidupan kamu, tenang aja. Aku di sini aja ya, di belakang ya. Ya. Maju. Jalan. Halo para jomblowati, jomblowati yang ada di sini. Asik. Cekrek. Iya. Siapa yang ganggu? Ada yang ganggu di sini, Kak. Ya udah kalau enggak nyaman, Kak. Aku minta maaf, Kak, kalau enggak nyaman, Kak, ya. Aduh. Kakak nongki di sini ya? Atau ngapain, Kak, di sini, Kak? Jangan liatin aku kayak gitu, Kak. Enggak berani aku, Kak. Santai-santai aja di sini, Kak. Ya, Kak, ya. Lirikan matamu mendayu-dayu. Asik banget. Aku dimarahin tuh sama di belakang itu, Kak. Katanya ganggu, enggak usah berisik di sini, ganggu orang nongki katanya di sini. Enggak boleh berisik. Apa? Enggak boleh berisik. Aku bukan berisik, enggak boleh di sini berisik. Oh, gitu. Takutnya nanti ngeganggu orang. Oh, ganggu orang gitu. Tapi kalau aku nyanyi boleh kan di sini? Boleh ya? Boleh. Ada. Dimarah-marahin aku kali. Katanya itu ganggu orang nongki katanya, Kak. Nongki itu apa sih? Nongkrong. Oh, nongki itu nongkrong ya. Soalnya aku enggak pernah ke kafe, aku norak, Kak. Aku anak kampungan begitu. Jadinya aku enggak tahu artinya nongki gitu. Maaf ya. Untung kamu baik. Aku izin nyanyi di sini enggak apa-apa kan? قيل سماؤه
العين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لو قائفون تخبر أن المجد وشاء وشاؤه فلله ما للعين من مشهد اجتنا يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه أيا نزحاً عني ومسكنه الحاشا أجب من ملا كلا النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامضي فيه أجب من تولاه الهوى فيك وامضي فيه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب الجرى بحكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه هو النور 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 صلوا على النبي محمد هذا انك بتحن kenapa kenapa kak nggak dengar Agus, nggak ada namanya Agus di sini. Yang ada di situ Mbak Bagas, Pak Bagas. Nggak dengar, boleh nggak? Nggak dengar kak. Aku izin, boleh nggak duduk di samping kakak? Nggak apa-apa ya. Baik sekali dari tadi aja.
Mas ini mas, ada itu galak sekali cewek yang di belakang dua itu mas kenapa? Nggak tahu. Aduh aku kenapa dimarah-marah tadi sama mbak yang dua ini, gaya banget ya mbak dua itu. Aku duduk sini nggak apa-apa kan? Oh ya nggak apa-apa, izin ya. Kenapa kak? Nggak dengar soalnya tadi kamu bilang apa sih? Maaf apa? Masa apa? Masya Allah, bagus banget suaranya. Oh, kamu itu terlalu Masya Allah buat aku yang sangfir langit. Aduh, kenapa? Terus emang ada yang salah dengan aku atau gimana sih? Nggak ada sih, cuma kagum aja dengar suaranya. Oh, kagum aja. Masya Allah, gitu ya. Tapi kalau yang ini kak, jangan pernah gitu, bagus itu. Enggak. Oh enggak gitu ya. Lebih baik selawat aja gitu. Selawat, kalau yang kayak tadi itu kesannya kayak ngeganggu orang. Oh, kalau joget-joget tuh kayak ngeganggu orang gitu. Tapi kakak ketawa-ketawa tadi, berarti terhibur itu. Lucu ya. Agak lucu dikit gitu ya. Suka dengar selawat gitu? Suka banget. Cinta dengan selawat? Sama orangnya cinta enggak? Ah! Astagfirullah. Aduh. Izin aku duduk di sini ya, enggak apa-apa ya. Aku menghargai kamu kok. Walaupun aku kayak gini orangnya aku menghargai kok. Ya, sesungguhnya wanita itu kata ibu aku itu disayang, dijaga katanya gitu. Makanya aku jaga jarak kok, tenang aja. Maklumi ya, aku tuh agak miring-miring dikit sih. Tapi aku enggak ganggu kok, tenang aja ya. Siapa sih namanya kalau betul? Hawa. Hah? Hawa istrinya Nabi Adam, Siti Hawa. Hawa Wulandari. Oh, Hawa Wulandari. Masya Allah, Wulandari. Bagus sekali nama. Oh iya, kenalin aku ya, Abi. Abi. Siapa? Abi. Abi. Hah? Abi. Iya, Pak Umi. Ada. Di sini tuh banyak orang stres di sini. Serius. Di situ aduh. Yang cewek itu stres. Apalagi yang cowok pakai baju hitam itu lebih stres itu. Yang di depan. Yang di belakang dua orang stres juga itu. Semua ada namain stres. Iya, orang gila semua di sini itu. Makanya aku juga ikutan gila gitu jadinya. Sama ini kan terbawa sama orang-orang yang di sini gitu, Kak. Maaf ya. Jangan Kakak takut sama aku. Insyaallah aku enggak jahat ke orangnya. Sebelumnya apa? Mohon maaf ya kalau aku ada komentar sedikit. Oh, it's okay, enggak apa-apa. Kenapa? Kenapa harus pakai tato? Kenapa harus pakai kalung? Oh, kalau didengar-dengar suaranya Masya Allah banget. Lebih baik kayak gitu, selawatan. Oh, jadinya gitu. Orang melihat Masya Allah adem banget. Oh gitu. Tapi boleh enggak aku curhat sama kamu sedikit gitu? Boleh, boleh. Gak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Jadi aku pakai tato itu udah 5 tahun yang lalu kak. Tapi dulu itu kan aku tuh sebelum ini, sebelum hijrah gitu. Jadi dulu aku tuh sempet keliling-keliling lah. Tahu nggak? Pakai ini loh, pakai motor-motor Vespa yang banyak orang itu. Nah, aku dulu keliling pakai motor sampai ke Palembang gitu. Aku hidup di jalanan tuh sekitar 3 tahun. Gitu. Jadi masa lalu lah. Tapi aku juga belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Apa? Belajar menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Makanya alhamdulillah kak, sekarang aku lagi apa tahap belajaran gitu, belajar agama lebih dalam lagi, perbaiki diri juga. Karena kan aku juga pribadi nggak selamanya hidup di dunia ini kan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kan, kullu nafsin dzaiqatul maut. Setiap orang-orangnya bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Ya. Makanya itu yang aku takutkan. Makanya kan dunia ini hanya sementara. Dan kalau akhirat itu kan selama-lamanya. Makanya aku kadang takut kak. Kalau ingat apa, ingat-ingat kayak orang mati gitu. Takut bawaannya gitu. Makanya ya Allah, aku belajarlah mendekatkan diri kepada yang maha kuasa begitu. Bahkan Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Sayang sama hambanya, tetapi kita aja yang gak sayang sama Allah Subhanahu Wa Taala, jauh dari
perintah-perintah Allah begitu. Malah yang tidak diperbolehkan sama Allah itu yang kita dekatkan begitu. Tapi nauzubillah min zalik, ya semoga doain aku biar cepat maksudnya terus istiqomah dalam berubah-perubahan gitu, Kak. Malu aku jadinya sama kami. Aduh. Eh, ketawa-ketawa. Enggak ada. Kan biar kelihatan bahagia aja sih. Sebenarnya aku ini lagi susah sih begitu, tapi kan aku ketawa biar enggak kelihatan susahnya begitu. Aku udah 2 hari. Iya, aku udah 2 hari itu susah terus gitu. Lagi susah sebenarnya sekarang juga, lagi susah banget gitu. Makanya aku turupin pakai ketawa-ketawa aja biar kelihatan susahnya begitu. Oh, ngomong-ngomong, kamu asli Lombok atau? Lombok. Lombok keren sih. Udah lama kamu pakai ini, apa namanya itu? Cadar ya? Udah enggak? Udah berapa lama kira-kira? Oh, baru-baru. Baru-baru banget. Apa? Baru membataskan diri ke jalan yang benar. Alhamdulillah, amin. Allah. Allahumma hibna bittaqwa wal istiqomah. Amin. Bisa dikit-dikit kan gitu. Enggak ada. Aku juga lagi proses-proses belajar-belajar juga sih, kayak apa namanya? Kayak belajar ngaji juga gitu. Soalnya dulu aku itu enggak pernah ngaji, Kak. Sekarang aku lagi proses-proses belajar ngaji. Boleh nggak kakak menyimak aku sedikit aja gitu? Boleh. Tapi jangan diketawain ntar, soalnya aku masih belajar. Iya. Jangan diketawain. Ya. Tapi kita cari ridhonya Allah ya. Semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama dapat pahala ya. Sedikit aja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم. Malu aku sebenarnya. Pantas enggak kalau aku ikut-ikutan lomba kayak gitu, Kak? Pantas. Kalau jadi suami kamu pantas enggak? Masih belajar kok, mohon maaf ya kalau kurang sempurna gitu. Masya Allah banget suaranya. Kok kamu bisa hafal-hafal? Ya karena aku itu ini gak apa ya, kayak suka aja, suka menghafal juga, suka menghafal gitu, apapun itu, kayak misalnya doa, kayak belajar hafalin segala macem itu kan. Aku ini kan masih
terus, mau belajar terus. Karena kan aku seorang lelaki yang akan membimbing anak istriku nanti sampai surganya Allah. Amin. Gitu kan. Kita menjadi imam sebagai lelaki kan. Mau gak kamu? Aku jadi imam, kamu gak? Aduh. Biasanya kakak-kakak itu pasti ada surah favoritnya dalam Al-Quran. Yang kakak paling suka dengar itu apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman gitu. Al-Mul. Ar-Rahman. Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah. Gitu ya. Boleh nggak kakak request satu aja, apa mau di request? Al-Waqi'ah aja. Al-Waqi'ah aja ya? Tapi malu aku. Gak apa-apa. Udah nggak jadi. Malu aku. Apa nih? Gaya banget apa? Kayak orang hafal semuanya. Tapi insya Allah bisa hafal sedikit aja sih. Apalagi itu katanya tuh, kata guru aku itu ya, setiap habis subuh itu bacalah katanya surat Al-Waqi'ah lah, katanya itu pembawa rezeki katanya. Benar nggak? Benar banget. Itu makanya salah satu surah yang favorit saya. Al-Waqi'ah. Ya. Keren sih. Ada, mudah-mudahan ya kita semua itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita berdoalah sama Allah, Allahumma inna as'aluka husnul khotimah. Aduh, karena ya Allah dunia ini berdua ya. Bunyi lagi ini. Motor Gipi kak yang di Mandalika, tahu enggak? Tahu. Dulu aku pembalap kak di sana. Pembalap? Iya. Aku dulu kan juara satu. Terus kalah. Iya. Apa? Kalah. Menang, aku juara satu. Pembalapnya, balap nih lari karung gitu, tahu enggak? ketawa. Motor Gipi. Allah ada banget katanya sekarang ya, kalau udah dengar selawat dengan ayat suci Al-Qur'an gitu. Boleh enggak kalau aku selawat gitu lagi boleh. Sekali lagi tuh. Boleh banget. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Senang. Aduh, mungkin kamu pertama kali di selawat sama cowok gitu ya. Tiba-tiba kayak gini ya, ada mungkin ini mungkin apa? Santai ukhti. تخلى عني نادي المبرور سجن تاريخ وجودي من بعد حياة الجور ذقت ولن نتخلى عني نادي المبرور سجن تاريخ وجودي من بعد حياة الجور حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وانزاح الجود بالقرآن سجلى
ونفلي هو فرضي ومن الآيات سنة فيدي سوعاهد يا معولا فعلا ما نقولا نصر كتاب أولى وسيغلب بالدنيا قولا. ذقت وللا نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذقت وللا نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وانزاح الجود بالقرآن سأمضي أجنو خبث الأرض هو نفلي هو فرضي ومن الآيات سنة فيدي سأعاهد يا مولا فعلا لا نقولا نصر كتاب أولى وسيغلب aliran aku tuh gimana? Kak, suaranya. Nah, Agus, bapak bagus. Bagus. Ya, ada. Sakit tenggorokan. Belum minum kayak ini. Oh, lupa. Boleh ngutang enggak di sini ya? Enggak tahu. Enggak boleh kan? Enggak boleh ya, tapi soalnya aku enggak ada uang gitu loh. Siapa minta air putih aja bisa enggak ya di situ? Boleh. Soalnya aku ini tadi ya habis ini habis mulung belum dapat sekilo. belum bisa kejual, Kak. Aku ini mulung sekarang, Kak. Mulung. Iya, mulung juga. Di mana? Ya di sekitar Mataram lah. Kenapa? Enggak ada sih. Mau saran lagi dong. Apa, Kak? Boleh. Sayang tahu badannya udah suaranya bagus, lebih baik lepas kalungnya, tatonya dilepas. Tatonya itu harus dibersihin, harus gitu. Iya. Kan mau memperbaiki diri. Dimulai dari lepas kalungnya, lepas tatonya. Sayang loh badannya, suaranya bagus. Sayang badannya suaranya gitu ya. Iya. Berarti kamu sayang sama aku. Aduh ya, ya udah terima kasih banyak ya. Oh iya, boleh nggak aku temenan sama kamu gitu? Boleh. Temen aja nggak apa-apa kan? Ini aja apa sih? Kalau Instagram aja nggak apa-apa kan? Apa-apa. Oh ini HP aku kak. Soalnya HP ini pakai selingkuh satu. Enggak. Salah ngomong kak. enggak. Ini pakai aku kerja gitu. Kirain beneran sih. Enggak, astagfirullah. Nauzubillah min zalik ya Allah. Nauzubillah min zalik aja ya. Enggak boleh menyakiti hati perempuan. Enggak boleh, benar. Iya, enggak boleh. Apa nama Instagramnya? Ulandari. Oh, Ulandari. Ulandari. Ulan. Kamu aja yang dari. Oh, maaf. Aku udah ganti IG. Enggak. Kamu ganti IG? Iya, aku ganti username. Oh, ganti username.
Jomblo kan aku tahu. Jomblo kan? Iya pastilah, nggak mungkin kamu pacaran. Nikah aja besok langsung. Ngapain pacaran kan? Aku udah follow ya. Nggak usah di, nggak usah di follow back. Kenapa? Di lock back aja gitu. Sudah makasih ya. Aku mau minta minum dulu ya. Semoga bermanfaat. Kalau aku salah, aku minta maaf. Ya, jangan ambil yang negatif dari aku. Kalau ada positif, ambil yang positifnya aja. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.